Amerika Serikat mengirim sekira 1,1 juta butir amunisi Iran yang disita ke Ukraina. Amunisi Iran itu disita Amerika Serikat pada tahun 2022 lalu. Penyitaan amunisi tersebut terjadi di sebuah kapal yang dituduh mengirimkan senjata dari Iran ke kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Diberitakan dari Tribune News, Amerika Serikat telah mendapatkan kepemilikan amunisi tersebut pada 20 Juli 2023 lalu. Amunisi itu didapat lewat tuntutan penyitaan perdata Departemen Kehakiman. Kapal-kapal tersebut awalnya disita oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat, kemudian dipindahkan dari Garda Revolusi Iran ke pasukan Houthi di Yaman. Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk melawan aliran bantuan mematikan Iran di kawasan dengan segala cara yang sah, termasuk sanksi Amerika Serikat dan PBB dan melalui larangan. Amunisi itu tampaknya tak akan membuat perbedaan besar di medan perang. Sementara Ukraina menginginkan sistem pertahanan udara sebagai kebutuhan utama mereka. Selain Amerika Serikat, Angkatan Laut Inggris juga menyita senjata Iran. Hal itu termasuk rudal permukaan ke udara dan mesin rudal jelajah dari penyelundup di perairan internasional selatan Iran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.